那个地上的呀雨点儿大呀Datanglah selalu. Saya kekurangan pekerja. Cepat sikit, cepat sikit. Ini kali terakhir. Tutup mulut awak. Ya. Eh, mana Memiao? Dah balik. Bila dia balik? Kenapa saya tak nampak? Sudahlah. Tolong ayah saya dirikan tiang elektrik. Cakap saya pergi cari kerja. Ya? Pergi sendiri ke? Eh, Memiao pergi tak? Panas-panas sedap. Hei, kan bagus kalau hari-hari macam ni. Kalau awak nak, boleh je buat. Cakap besar pula. Asalkan awak tak pergi, nanti awak tahulah. Hei. Sebelum ayah datang ke sini, dia tak dapat gaji selama 3 bulan. Mereka kata, bendahari daerah tak ada duit, jadi mereka tak mampu. Nasib baik saya menjual barang di kedai yang ada di Pekan. Jadi, ada dapat gaji. Tapi lepas tu kami hidup dengan simpanan je di sini. Macam mana saya nak bertenang? Bukan senang perempuan cari kerja. Cari perlahan-lahan. Duduk di rumah kalau tak jumpa. Buat sekali je dah dapat banyak. Jangan risau tentang duit. Saya tak nak duit awak ni. Awak ambil je dulu. Bila jumpa kerja, baru pulangkannya. Tak apalah. Hai, masa kita kecil, saya patut belajar bersungguh-sungguh bukan jadi nakal dengan awak. Kalau saya dengar cakap ayah saya dan tak menentang dia, mesti saya akan dapat masuk kolej sama macam Abang Defu. Tak perlulah saya risau nak cari rezeki lagi. Pegang kuat-kuat. Ketat sikit. Ketat sikit. Encik. Lepas tu kena pusingkan. Berapa lama diperlukan untuk dirikan tiang ni? 3 hari. Oh, terima kasih. Nanti pergi ke kampung untuk minum air. Baiklah. Defo. Penyelia. Tengoklah. Satu demi satu tiang elektrik telah didirikan.
Defo, bagus kerja awak. Janganlah puji. Saya hampir putus asa. Kalau keluarga Shua tak datang dan penuhi syarat 60 keluarga, tak tahulah bila tiang elektrik ini akan didirikan. Pada asalnya, ha, boleh. Kita kekurangan satu mana? Keluarga untuk hubungkan elektrik ke Kampung Jintan. Kalau ini tak berjaya, saya akan terhubung dengan penghijrah Kampung Jintan bila saya pergi. Tak sangka bekalan elektrik akan disambungkan. Sekarang lega hati saya. Penyelia, tadi awak kata awak nak pergi. Apa maksudnya tu? Saya akan pergi belajar di sekolah parti selama 2 tahun. Betul ke? Saya pun tak sangka yang saya akan terpilih. Tapi peluang ni sangat penting bagi saya. 10 tahun jadi tentera, tapi saya masih lemah dalam teori kerja peringkat asas. Saya memang sangat hargai peluang ni. Baguslah. Ah, saya ada satu lagi berita baik nak bagi tahu awak. Cakaplah. Saya gembira nampak tiang elektrik ni. Dah banyak tahun kita datang sini, tapi kita tak sanggup nak makan daging kambing. Hari ini saya belanja. Kita cakap sambil makan, ya? Baiklah. Daging kambing dah sampai. Makanlah. Ay, lihat pula. Nampak sedap. Daging kambing Ninja ni memang tak ada ke tempat lain. Ia tak berbau kuat dan sedap. Hari ini saya belanja. Awak jangan malu-malu. Makan banyak-banyak, ya? Penyelia, mari minum bersama. Tahniah, ya. Dapat belajar di sekolah parti. Peluang ni memang jarang berlaku. Sebenarnya, perasaan saya rumit. Yang pertama, saya ingin belajar di sekolah parti untuk mengatasi kekurangan diri saya. Kedua, tempat kita baru aja nak mula berkembang. Saya mesti bimbang bila tinggalkan tempat ni. Tapi sekarang ada kader muda macam awak. Saya percaya keadaan pasti jadi makin baik. Defo, awak masih muda. Pencapaian awak di masa depan pasti lebih baik. Penyelia, macam mana rupa masa depan tu saya pun tak tahu. Apa yang saya fikirkan, saya takkan biarkan penduduk Jihaigu mengalami kemiskinan dan kesusahan. Ini hasrat terbesar saya. Kata-kata awak mengingatkan saya masa awak baru tiba di pejabat penghijrahan. Awak tanya kenapa perlu pindahkan mereka dari gunung ke Gurun Gobi untuk usahakan padang belantara ini. Masa tu saya tak jelaskan pada awak. Saya suruh awak untuk berpandangan jauh. Jangan tengok benda depan mata aja. Dengan arak ni, mari. Biar saya luahkan isi hati. Masa tu saya pun tak faham. Saya hanya tahu pemimpin percayakan saya dan serah tugas penghijrahan pada saya. Tugas ni ada objektif yang kena selesai. Penyelia, boleh tak saya beritahu isi hati saya selepas minum arak ni? Mestilah boleh. Sejak hari pertama saya sampai di sini, tak ada sehari pun kerja saya yang senang. Tak terhenti menghadapi rintangan. Lepas tu muncul pula masalah lain. Ia takkan tamat. Saya pernah nafikan diri. Saya fikir, apa saya buat ni? Semua perkara ini susah dan bazirkan usaha. Tapi saya tak putus asa. Sebab saya nampak awak meluru ke depan. Sikit pun tak merungut. Saya bagi tahu diri, perkara yang saya buat ni pasti perkara yang betul. Tahu kenapa saya berani meluru ke depan? Ingat lagi tak? Kali pertama kita pergi ke kampung Yong Kuan, Li Daoyu dah bunuh ayam untuk bagi saya makan. Saya masih ingat lagi. Pada masa tu, kampung kami telah makan kesemua tenakan membasmi kemiskinan. Sebab itulah, pemberian barangan untuk membasmi kemiskinan takkan berkesan. Orang miskin akan jadi semakin malas. Makin malas, makin miskin. Ini akan membentuk kitaran yang jahat.
Betul tu. Mereka sanggup hidup bergantung pada bantuan kemiskinan dari berusaha. Sebab itulah negara nak mengubah keadaan ini dengan membina stesen pam air Sungai Kuning dan jalan raya supaya mereka boleh bekerja untuk mencari rezeki. Sekarang saya fikir balik. Ramai orang cakap kita adalah penipu masa kita sampai di sini. Mereka cakap tempat ni tak sebagus yang kita katakan. Sekarang ni saya nampak usaha kita dah mula nak berhasil. Dan taraf hidup penduduk kampung kita dah semakin tinggi. Sekarang saya dah faham. Walaupun kerajaan telah membuat rancangan, ia perlu dijalankan secara beransur-ansur. Perkembangan ini memang mengambil masa. Tengoklah tu. Awak dah mula faham sekarang. Tapi negara akan mengambil tindakan besar dalam pembasmian kemiskinan. Tindakan besar apa? Daging kambing tak sedap kalau sejuk. Jangan hanya dengan saya bercakap aja. Sambil-sambil makan, kita makan juga. Negara. Ya. Sedapnya. Banyak lia, cepatlah cakap. Makan dulu. Nanti tak sedap kalau sejuk. Yalah, saya makan. Negara akan laksanakan strategi kerjasama Timur Barat dalam kerja pembasmian kemiskinan di Sihaiju. Fujian pula akan sokong Ningxia dalam pembasmian kemiskinan. Mesyuarat inilah yang saya hadiri masa saya balik sebelum ni. Dalam mesyuarat tu, kedua-dua wilayah dan provinsi membuat keputusan untuk membina kampung pentadbiran di kawasan perhijrahan. Nama kampung pun dah ditentukan, iaitu Kampung Mining. Kampung Mining? Apa maksudnya? Fujian dikenali Min, Ningxia jadi Ning. Ah. Bukan jadi Kampung Mining. Macam tu rupanya. Mesyuarat tu juga cakap yang Fujian akan melabur untuk 3 tahun berturut-turut sebanyak 15 juta yuan, tahu tak? Akan digunakan untuk basmi kemiskinan. Pembinaan Kampung Mining adalah keutamaan projek membasmi kemiskinan dan akan jadi teladan kepada semua kawasan perhijrahan. Itulah matlamatnya. Pada masa yang sama, kemudahan macam sekolah, pejabat pos, bank dan hospital akan dibina satu persatu untuk menarik lebih ramai penduduk Sihaiku datang ke sini, tahu tak? Kalau polisi kerjasama Timur Barat ini dilaksanakan, Yu Chuan Ying akan berkembang pesat pada masa depan. Masa depan makin cerah. Jom kita minum demi masa depan yang akan datang. Minum. Ya. Oh. Defo, prestasi awak memang bagus sepanjang masa. Awak budak baik dan berpotensi menjadi seorang kader yang cemerlang. Banyak kawasan perhijrahan belum ada kader kampung lagi. Pihak atasan nak melantik kader dari pejabat pembasmian kemiskinan untuk jadi kader kampung. Saya syorkan awak jadi setiausaha Kampung Jintan secara sementara. Saya? Kampung Jintan baru je bermula. Pada mulanya memang susah. Banyak rintangan yang perlu diatasi pada masa depan. Awak jangan kecewakan saya. Baik. Penyelia. Saya akan cuba sedaya upaya untuk menyempurnakan tugas ini. Dan tak akan kecewakan awak. Hei, hari tu kata itu kali terakhir. Kenapa buat lagi? Tak ada duit ke? Boleh tak curi dari penumpang? Ada banyak benda bagus. Tak boleh. Semua tu barang peribadi. Saya tak ambil. Eleh. Masih sama macam dulu. Hari lusa, awak akan nampak lori yang angkut baja. Kawalan polis agak ketat baru-baru ni. Nombor kereta api, masa dan tempat. Awak kena tepati masa. Suruh mereka simpan rahsia. Kalau ada sesiapa berani... Saya tahu. Thank you.
Abang Debo. Ya. Kereta api ini ke mana? Dari timur ke barat, ke Lanzhou atau Xinjiang. Ke mana awak nak pergi? Jom gawah. Baik. Buat apa tercegat? Jom. Itu mereka. Tangkap mereka cepat. Cepat. Jangan bagi mereka terlepas. Debo! Debo! Ha? Kawan dengan kamu ke? Tak ada dengan saya. Dia pergi mana? Gawah belum balik. Belum. Saya pergi cari dia. Mana dia pergi? Saya tak tahu. Saya pergi cari. Oh, ya. Abang. Mana Gawah pergi tengah-tengah malam macam ni? Saya ingat dia dah balik. Harap-harap dia tak kena tangkap. Apa? Takkanlah. Gawah. Bagaimana? Baik cakap. Nak cakap apa? Budak tak guna ni. Ha? Tanya ayah pula. Pak cik, kami jangan semua lewat jalan kereta api. Tak ada apa yang berlaku. Jangan saya nak tanya kamu ke? Ha? Pergilah. Abang Syui. Abang Syui. Abang Syui, jangan pukul lagi. Jangan pukul budak lagi. Sudah, sudah, sudah. Kami dah cari satu kampung tapi tak jumpa pun. Stesen kereta api berpuluh batu dari sini memanglah tak jumpa. Kamu diamlah. Ari tanya kamu. Sudah, sabar. Defo, ayah. Apa ni? Tuan, ketua polis datang. Oh, ketua polis datang. Ayah, apa khabar? Mereka dari Badan Polis Stesen Kereta Api datang nak dapatkan maklumat. Maklumat apa? Apa dia? Defo. Awak dah jumpa Gawah. Gawah? Gawah kenapa? Sini pun sebab Gawah hilang sejak semalam. Mereka berdua cari tapi sampai sekarang Gawah tak balik. Kenapa saya datang ke sini? Kalau apa-apa nanti. Mana Gawah? Inilah perkara yang berlaku. Buat kerja. Awak berdua. Jangan tangkap dia. Jangan tangkap dia. Kejap ya, bawa bertenang. Semua bawa bertenang. Polis nak bawa mereka untuk bantu siasatan kes. Eh, bukan.
Mereka berada di kawasan bidang kuasa saya. Kami nak mereka bantu siasatan. Kalau tak ada apa-apa yang berlaku, kami akan hantar balik. Saya harap tolong bagi kerjasama. Pakcik Doyo, kalau pakcik risau, saya akan ikut mereka. Saya ikut mereka, ya. Macam mana? Pakcik percayakan awak. Tapi apa yang mereka buat? Apa kesalahannya sampai polis datang untuk bawa mereka pergi, ya? Ini melibatkan siasatan yang sulit. Jadi tak boleh cakap lagi. Tapi Pakcik Doyo, percaya saya. Saya ikut mereka, saya akan bertanggungjawab. Han Shui, awak kena jamin mereka tak diapa-apakan, ya? Yalah, yalah, Dayo. Shu Wang bukannya pergi bersendirian. Mereka perlu bantu siasatan. Mari dia pergi. Tak ada apa, Pakcik Doyo. Jangan risau. Pakcik jangan risau, ya? Jangan risau. Tak ada apa-apa. Apa yang budak tak guna ni dah buat? Sentiasa timbulkan masalah. Ikut saya risau betul. Aduh. Baliklah. Defu, awak kena jamin mereka takkan dipukul di sana. Jangan risaulah. Pergi balik. Pergi balik. Kenapa awak datang? Apa yang berlaku dengan Abang Debo dan Sri Wang? Debo tak guna ni. Kehilangan kerja di tapak pembinaan. Tergamak betul dia mencuri barang. Dia kereta api dengan Sri Wang dan Gawa. Perkara ini serius ke? Mereka bersalah kali pertama dan cuma rakan sejenayah. Polis tengah ambil keterangan. Kalau tak ada masalah, akan dilepaskan. Abang, ada jumpa Gawa tak? Tak jumpa. Polis Wan dan polis stesen kereta api cakap, semua orang tolong untuk cari dia. Harap dapat jumpa di stesen kereta api lain. Baiklah, saya akan tunggu di sini. Saya hantar mereka balik. Tak nak balik. Saya pun nak tunggu. Makcik, ni dah siap. Makanlah sikit. Gawa, ke mana kamu lari? Saya letak dekat meja, ya. Makcik rindu Gawa. Cepatlah balik. Mak rindu kamu. Mak rindu kamu. Mak rindu kamu, Gawa. Makcik. Gawa masih belum balik. Makcik, Pakcik Hanshu dan yang lain tengah cari. Makcik kenalah jaga kesihatan diri. Betul tu, Makcik. Jangan risau, ya. Ramai yang cari Gawa. Mereka pasti akan jumpa. Ya? Awak pasti ke? Ya, mestilah boleh. Mesti jumpa. Ya. Mesti jumpa. Han Shui, Han Shui. Shui Wang dan Debo dah tak apa-apa. Mereka tak apa-apa. Pengetua Bai suruh jumpa mereka dengan dia sekarang ni. Tak ada berita Gawa lagi. Tak tahulah tentang dia. Pakcik Han Shui, cepat pergi tengok makcik. Kenapa? Dia asyik menjerit nama suaminya di depan saya je. Dia kata nak balik ke kampung Yong Kuan. Aduh. Aduh. Penyakit lama dia dah menyerang lagi. Kan saya dah cakap awal-awal. Batasan seorang insan adalah tidak abaikan kebaikan kecil dan tidak lakukan kejahatan kecil. Saya dah bagi tahu kamu. Perkara ini adalah peringatan bagi kamu. Selangkah lagi, kamu akan menjadi penjenayah. Tolong cepat patah balik. Kamu boleh ada kehidupan baru. Cikgu Bai, kami dah faham semua ni. Kami janji kami takkan ulang lagi kesalahan ni. Kamu hampir terjebak dalam jenayah. Tak boleh ke dengar nasihat saya? Cikgu Bai, cikgu dah cakap benda yang sama selama sejam. Kalau asyik ulang benda yang sama, saya rasa cemas. Lawan cakap lagi. Itu cara cakap dengan cikgu. Saya tak berani lawan cakap. Gawa dah hilang selama sehari semalam. Saya kena bergegas cari dia. Macam mana saya nak jelaskan pada mak dia?
ayah akan bunuh saya nanti. Debo! Apa awak buat ni? Bangun. Saya tengah ajar dia. Apa? Dia tunjukkan tanda bertaubat. Awak terus pukul dia. Kalau cedera macam mana? Berdarah. Hey. Kepala dia berdarah. Hey. Ayah, kamu bunuh kamu. Jangan pukul lagi. Ayah, kamu jangan pukul lagi. Pak Syah Anshui, ini salah saya. Saya sebabkan mereka kehilangan kerja di Go. Mereka buat kesalahan mencuri sebab kehilangan rezeki. Kalau nak pukul saya, jangan pukul Debo. Sudahlah. Tetapi ayah. Cakap baik-baik. Jangan bergaduh. Apa awak buat ni? Sudah-sudahlah tu. Kan kita semua nak terus cari gawa. Kenapa buat macam ni? Budak tak guna. Kalau nak membunuh atau membakar, kamu buatlah sendiri. Kenapa bawa gawa? Kamu hilangkan gawa? Kamu telah bunuh makcik kamu, bunuh ayah. Ayah, jangan risau. Saya dah cakap dengan polis stesen kereta api. Mereka tengah cari dia juga. Pergilah. Tengokkan kepala dia. Baik. Ayah! Lepas di nombor stesen apa? Yu Chuan Yin, cikgu. Jangan panggil saya cikgu. Saya hanya mengajar di sekolah awak. Tapi saya tak pernah ajar awak. Saya pernah hadiri kelas cikgu lah. Ramai pelajar. Ketua, saya baru nak cari Kenapa? Awak. Kenapa? Polis stesen kereta api telefon minta awak pergi sana. Dah jumpa gawa? Bukan. Mereka cakap beg seseorang yang berasal dari selatan dicuri. Kaki tangan kereta api tak faham kata-kata dia. Jadi mereka perlukan kader yang faham bahasa Mandarin untuk bantu mereka. Cuma awak seorang aja. Baiklah. Saya akan pergi. Hari dah lewat. Awak balik dulu. Ayolah. Polis Lee. Encik Ma, awak sampai juga akhirnya. Saya tangkap beberapa pencuri malam ni. Seorang penumpang yang hilang beg tangan tengah bagi keterangan. Aduh, dia bercakap panjang lebar lah. Kami langsung tak faham maksud dia. Mari, tolong kami ya. Baik. Apa saya nak kata? Dia dah curi beg. Semua dengar. Saya nak kenalkan seseorang. Encik Ma dari pejabat zon pembangunan, Yu Chuan Ying. Apa khabar semua? Jadi awak cakap dengan dia ya. Baik. Duduk. Encik, kalau nak cakap sesuatu, cakap dengan dia, ya? Sekarang beritahu pada saya apa yang awak nak cakap. Apa yang mereka cakap, saya tak faham. Apa yang saya cakap, mereka tak faham. Macam ayam dengan itik bercakap. Ya. Jadi awak cakap. Cakaplah. Barang saya di kereta api telah dicuri. Pencuri itu sekumpulan pemuda. Salah seorang ada parut cacar pada muka. Kurus, gelap dan pendek. Dia bukan nak curi barang saya, tapi barang seorang profesor tua. Profesor tua tu mengkaji rumput fungus. Dia letakkan beg tu di tengah lorong kereta api. Kalau nak tahu, mereka curi beg tu lah. Beg tu langsung tak penting bagi mereka sebab tak ada barang yang berharga dalam beg tu. Dalam beg tu ada keputusan kajian profesor yang paling bernilai sepanjang hayat. Ia tak bernilai bagi orang lain, tapi ia berharga bagi dia. Dia mengkaji rumput fungus. Rumput fungus untuk mengawal aliran pasir. Rumput apa? Rumput fungus. Rumput mukus? Fungus. Hah? Bakteria. Oh, fungus. Bakteria. Rumput fungus.
Oh, sepak fangga. Boleh faham tak? Pencuri itu mencuri bahan kajian profesor. Ah, saya dah faham. Jadi maknanya pencuri ini nak buat kajian. Betul tak? Encik, dari tadi awak faham ke tidak apa yang saya cakap? Saya faham. Tapi tolonglah jangan mencelah. Encik Ma, suruh dia jelaskan secara ringkas. Dia hilang apa sebenarnya? Jangan cakap yang tak ada kaitan. Encik, maaf ya. Sebab encik nampak macam seorang yang bijak dan bercakap pantas. Kami tak dapat nak ikut. Boleh tak kalau encik bercakap dengan perlahan dan bagi tahu apa sebenarnya yang telah berlaku? Awak nak saya cakap perlahan sikit? Ya. Cakaplah awal-awal. Nak saya cakap lagi? Dengan mereka dah 5 kali. Dengan awak sekali, jumlahnya 6 kali. Kerja awak di jabatan Yu Chuan Ying tu buat apa? Kerja, faham tak? Kerja. Oh, kerja kan? Ya, saya faham. Saya sebenarnya pekerja di pejabat zon pembangunan di Yu Chuan Ying. Saya bertanggungjawab atas penghijrahan Rozuang Kampung Jintan. Kampung Jintan adalah sebuah kampung kecil di bawah Yu Chuan Ying. Kampung Jintan, saya tahu. Jadi nampak Yu Chuan Ying tu dalam peta. Boleh tak cakap perkara yang penting? Benda apa yang hilang ni? Maksudnya, barang apa yang awak hilang ya? Oh, macam ni. Pada mulanya, mereka tak bertujuan untuk curi barang saya, tapi barang profesor tua. Saya yang pandai-pandai kejar. Mereka lari keluar dari kereta api. Orang yang berparut cacar, budak tulah. Pencuri dah lari. Dia lari. Saya tak dapat kejar. Lepas tu kereta api pun jalan. Bagasi saya masih dalam kereta api. Oh, saya dah faham. Bagasi awak berada dalam kereta api. Yalah, dah saya lari. Baiklah, pencuri dah lari. Bagasi dalam kereta api. Lepas tu apa? Lepas tu tadi, apa lagi yang dah hilang ya? Dalam bagasi ada kad pengenalan, kad pekerja, telefon bimbit, duit tunai. Berapa banyak duit yang hilang? Duit tu tak penting. Yang penting kad pengenalan dan kad pekerja. Saya tak dapat buktikan identiti. Saya datang sini, orang yang bekerja dengan saya pun tak dapat buktikan. Ini akan menyusahkan kerja kami. Boleh saya tanya, apa sebenarnya pekerjaan awak ni? Siapa yang bekerja dengan awak bila awak tiba di sini? Saya datang dari Fujian. Kerja saya membasmi kemiskinan. Fujian? Fujian. Awak tahu tak Fujian? Ya. Saya datang ambil jawatan untuk menyokong dasar negara. Membasmi kemiskinan? Membasmi kemiskinan. Nama saya Chen Jinshan. Jinshan. Ding Shuang? Dia datang untuk membasmi kemiskinan. Membasmi kemiskinan. Apa kata kita suruh dia isi borang untuk jelaskan keadaan ini? Encik Ding Shuang, boleh tak awak isi borang ni? Nanti bila kami dah jumpa barang awak tu, kami tahu macam mana nak hubungi awak. Boleh isi tak? Isi borang, boleh. Jinshan ke? Polis Lee, Polis Lee. Setiausaha yang, apa yang berlaku ni? Minta maaf sebab susahkan awak lagi. Awak tahu tak? Pencuri dari kampung awak curi barang lagi malam ni. Dah, bawa mereka balik. Awak semua, baliklah. Pergi. Tak guna betul. Ha? Bukannya kurang upaya pun. Kenapa tak jadi kerja? Curi barang pula ya? Serap sudah, betul. Sudahlah. Ajar mereka lepas balik. Baik. Polis Lee, jangan risau. Balik nanti. Saya akan ajar mereka. Dah, baik. Pergi. Encik Chen, malam ni awak tinggal di rumah saya lah. Tak payahlah. Saya tidur di pejabat awak ajalah. Oh, boleh juga. Rumah kami berselera. Pejabat saya ada bilik petugas. Awak boleh tidur di sana. Boleh. Kenapa kampung ni tak ada lampu ya? Saya baca maklumat kampung ni ada bekalan elektrik. Bukan setiap kampung hijrahan ada bekalan elektrik. Kampung Jintan perlu 60 keluarga untuk dapatkan elektrik. Baru 2 hari lepas dapat lengkapkan. Awak tak nampak ada tiang elektrik kat depan sana ke? Aduh. Encik Chen, awak boleh tak jangan peluk kuat sangat? Maaf ya. Saya takut saya akan terjatuh. Tak apa. Bertenang je. Encik Chen, tempat ni memang agak usang. Malam ni awak terima je dulu tempat ni. Itu basin untuk cuci muka dan air panas dalam termos ni. Encik Madefu, awak duduklah dulu. Saya rasa saya tak setuju dengan cara balai polis
selesaikan masalah malam ni. Apa masalahnya? Awak tanya apa masalahnya? Eh, mereka itu kan pencuri. Mereka melanggar undang-undang. Awak bukannya tangkap, malah lepaskan mereka. Awak lepaskan mereka lepas bagi nasihat. Apa maksud semua ni? Lepas tu apa? Terus jadi pencuri dan bagi tahu orang mereka boleh jadi pencuri. Sebab takkan dihukum pun. Kenapa awak selesaikan masalah dengan cara yang macam ni? Encik Chen, saya nak buat penjelasan. Nak jelaskan apa? Nak jelaskan bagi pihak polis atau bagi pihak pencuri? Saya rasa perkataan pencuri terlalu serius. Mereka bukan pesalah berulang. Mereka tak ada makanan dan tak dapat cari rezeki. Mereka adalah penghijrah yang dipergunakan oleh orang yang jahat secara tak sedar. Awak tak tahu rupa tempat ni masa kami mula sampai di sini. Anginnya kuat sampai tak dapat berdiri dengan stabil. Mulut dipenuhi pasir sebelum kami habiskan satu ayat. Tak ada rumah, tak ada air, tak ada bekalan elektrik. Kami tinggal di sarang tanah. Separuh badan kami berada dalam pasir bila kami bangun dari tidur. Tanaman juga tak berhasil. Mereka tak pernah menanam di daratan. Mereka tak tahu apa-apa. Kemudian tempat ni sering sangat dilanda bencana. Sama ada tanah dihanyut atau habis rumah telah roboh ditiup angin. Begitulah satu keluarga bertahan di gurun Gobi ini. Jadi saya rasa mereka berbeza dengan pencuri yang awak sebutkan tu. Ini semua salah saya. Saya yang suruh mereka keluar dari gunung dan bagi jaminan yang kehidupan mereka akan jadi lebih baik. Tapi selepas bertahun-tahun, kehidupan mereka masih lagi susah. Encik Madefo, rupanya kata-kata saya tadi agak melampau. Saya minta maaf. Taklah. Saya yang tak sempurnakan tugas saya. Tak ada kaitan dengan awak pun. Saya nak jelaskan, saya tak bermaksud semua penduduk di sini adalah pencuri. Dan kata awak tak buat kerja. Prestasi awak sangat baik. Awak keluarkan mereka dari gunung. Inilah pencapaian awak. Saya juga ambil berat tentang masalah di sini. Pernahkah awak dengar tentang kerjasama Timur Barat untuk melengkapi? Apa? Timun? Timur Utara, Selatan Utara. Oh, kerjasama Utara. Timur Barat. Pernah dengar pasal ni? Pernah dengar. Macam ni, pemimpin yang pernah datang ke sini telah nampak masalah penghijrahan dan kesukaran kerja awak. Mereka dah tentukan polisi untuk mengatasi masalah penghijrahan. Saya boleh tunjukkan, tapi dokumen dah hilang. Saya bukannya nak salahkan awak. Perkara malam ni telah membuka mata saya. Sebenarnya, ini bukan salah penghijrah dan juga bukannya salah awak. Tapi masalah ni mesti diselesaikan. Mesti diselesaikan. Mesti diselesaikan. Dah lewat. Dah pukul 3 dah ni. Masa untuk tidur. Kita berehat. Nah. Saya ambilkan air. Tak apa. Saya nak terus tidur. Hello. Oh, dah jumpa. Apa yang berlaku? Oh, baiklah. Saya faham. Terima kasih. Saya akan beritahu dia. Ya, jumpa lagi ya. Ketua kumpulan. Dah sampai.
Encik Chen. Encik Chen. Alamak. Kenapa dengan awak? Hidung awak berdarah. Ha? Oh, saya tak apa-apa. Alamak, awak demamlah. Alamak, cepat minum air ini ya. Oh, minum. Awak tahu tak dalam mimpi saya asyik cari air. Haus sangat ni. Encik Chen, mereka dah jumpa orang yang berparut cacah. Dia bersalah berulah yang merayau-rayau. Dia selalu lakukan jenayah di kereta api Gansu, Nizia dan Xinjiang. Ada rekod jenayah. Jadi mereka ada jumpa beg saya? Beg awak masa belum jumpa lagi. Tapi bagasi awak dah jumpa. Ada di stesen. Oh. Oh, stesen apa ya? Stesen berikutnya. Ada di stesen berikutnya. Jadi Encik Madefu, boleh awak hantar saya ke stesen kereta api itu tak? Mana boleh. Awak masih demam. Awak kena pergi hospital. Apa-apa. Tak apa-apa. Pergi hospital betul. Dululah. Kita pergi stesen kereta api. Awak hantar saya. Betul ke ni? Saya okey. Susahkan awak aje. Eh, awak jangan risau. Dah berapa hari pihak polis cari dia. Mereka pasti akan jumpa dia. Abang Defu. Ya. Kenapa tak balik rumah? Tak naklah. Saya tak nak tengok muka ayah. Keluar. Ada apa? Ikut saya balik dan mengaku salah dengan ayah. Apa saya buat? Apa salah saya? Mencuri di kereta api tak salah. Saya curi dua kali aja. Pengotor bayi dan ayah dah marah. Pukul saya pun dah. Kenapa? Kenapa nak ungkit hal ini berkali-kali? Baru dua kali tapi awak dah hilangkan gawah. Gawah dah 17 tahun. Asalkan tak mati, dia akan balik sendiri. Tak dapat balik macam mana? Abang Defu, dah berapa hari dia pun tak tidur sebab nak cari gawah, tahu tak? Cepat balik tukar pakaian yang bersih. Tengoklah rupa awak. Malu betul. Jalan. Saya malukan abang. Kenapa masuk campur? Kalau bukan urusan saya, urusan siapa? Saya ni kan abang awak. Abang tak layak masuk campur. Apa maksud awak? Kalau kita tak guna duit tu untuk abang belajar, kita akan miskin macam ni ke? Saya akan jadi macam ni ke? Awak sendiri yang tak belajar bersungguh-sungguh. Dan Rashid nak pergi dari sini. Apa gunanya rajin? Ayah bukannya suka saya sejak kecil. Abang penting, lepas tu gawah. Awak berdua aje. Mana ada orang ambil kisah tentang saya? Abang cuma suruh saya datang ke sini untuk jadi buruh. Awak memang tak ada hati. Bila ayah lain buruk? Saya salah cakap ke? Abang boleh tinggal di pejabat. Kami pula tinggal di sarang tanah aje. Lepas habis gali, kena bina rumah. Abang pernah sedar tak? Setiap batu bata yang kita guna untuk bina rumah adalah duit saya bekerja. Lepas habis bina rumah, abang suruh kami tapis pasir. Kenapa kami ikut datang sini? Sebab kami tak nak hidup dalam kesusahan lagi. Sekarang pula, sampai bila saya kena hadap? Cuba cakap. Kalau nak tahu, siapa je yang tak susah? Semua orang kat sini pun rasa susah. Dah beberapa tahun awak bertahan, kenapa tak dapat teruskan? Saya cuma dah tak tahan lagi, abang. Salah ke saya tukar cara kehidupan? Tukar cara kehidupan? Inilah kita tengah buat. Kerajaan suruh kita datang untuk tukar cara kehidupan. Awak tak mampu bertahan lepas tu buat perkara yang salah pula. Abang hanya tahu ikut arahan pemimpin. Apa lagi abang tahu? Tipu. Abang curi-curi hantar makanan dan air pada Kak Shihua. Kenapa tak berani kahwini dia masa tu? Tutup mulut tu. Awak tak layak masuk campur. Kenapa? Kalau abang tak bawa kami balik, keadaan Kak Shihua takkan macam sekarang. Gawah pun takkan hilang. Sudahlah. Saya pasti dah kaya dan capai kejayaan. Semua salah abang. Abang pergunakan kami untuk membina kejayaan abang. Tepo, apa yang awak cakap? Betul lah apa saya cakap. Apa? Semua apa? Salah awak sendiri. Abang, abang dah naik ke sini. Tepo. Balik. Balik. Thank you.
Abang Defu. Jangan salahkan dia. Depo bukannya sengaja. Jangan marah lagi. Mimio. Ya? Nasihatkan dia supaya balik. Baik. Cepat datang sini. Kenapa? Tengok ni. Hello. Oh, dari stesen. Apa hal? Ada pencuri lagi ke? Bukan. Ada orang mati. Ada orang mati? Ya, betul. Tingginya 1.8 meter. Seorang yang kurus. Umur tak lebih 20 tahun. Nampak macam pengemis saja. Eh, awak datang tengok sendirilah. Tengok sama ada dia ni ke gawai yang hilang tu. Periksa jalan yang jumpa di tepi ladang sang kereta api. Dia tak bawa kad identiti. Polis dah periksa kawasan tapi tak jumpa apa-apa. Ada kat depan tu. Abang, itu gawa ke? Setiausaha Mah. Datang pun. Tak boleh masuk. Wah, apa tu? Cemanlah boleh risau dia mulut. Kenapa? Kedih mati setelah. Bapa hari dah rasanya dia tersimpul. Dia ada kesan-kesan kerja mereka. Perlih betul lah. Rasanya besok-besok mau membau nanti tu. Ini barulah. Saya tak kenal. Siapa pula ni? Aduhai, siapa mati orang buat macam ni? Seramlah tengok. Macam mana orang kelam hati dia sebenarnya? Macam mana? Awak kenal ke? Langsung tak kenal. Tapi ada ramai penduduk berhijrah di kampung kami. Saya pun tak pastilah. Jadi, awak balik, periksa fail penghijrahan. Sebaik identiti masa dikenal pasti, saya akan mulakan siasatannya. Baiklah. Polis Lee, boleh saya tahu keadaan mangsa lebih lanjut? Aduh, tak ada kecederaan yang ketara. Kena tunggu hingga keputusan autopsi keluar. Dah beritahu pada kampung lain? Sudah. Lepas mereka tengok, bersihkan tempat ni. Kita kena balik untuk periksa laporan orang yang hilang. Baiklah. Abang, itu gawa ke? Itu ke? Macam mana berhenti dekat situ? Bagus. Apalah. Nasib baik bukan kawan. Pertama kali jadi. Itu tetap satu nyawa. Ada mayat kat sini pula. Tengok. Dekat sana. Ya ke? Bukan gawa. Gawa ke tu? Saya pun tak kenal lah siapa dia. Saya tak kenal dia. Bukan dia. Siapa dalam hati dia? Awak kenal ke dia ni siapa? Orang kampung. Seramlah tengok. Saya pun tak pastilah. Macam mana boleh risau ke? Macam mana boleh mati dekat sini? Apa hari dah rasa dekat sini? Ini pertama kali jadi dekat sini. Macam mana rasanya pula? Macam mana rasanya? Besok-besok tengok apa? Bukan gawa. Ya ke? Ini bukan gawa. Itu dah lelak dah. Saya tak kenal lah siapa. Siapa kena ada sambung lain macam ni? Kalau ada maklumat, hubungi Balai Polis Zon Pembangunan Ekonomi Yu Chuen Ying. Identiti tak pasti. Apa kita nak kerja. Buat? Cepatlah sikit angkat. Ketua Polis Wang dan lain-lain. Dah siap dah ni. Dah beberapa hari siasat di semua kampung. Angkat sana tu. Angkat. Tapi tak ada orang yang hilang pun. Notis tu pun. Dah beberapa hari dikeluarkan di Balai Polis. Tapi tak ada orang buat laporan. Dari pakaiannya, saya rasa dia dari Jihaigu. Betul. Betul. Dia datang untuk berhijrah juga ke? Ya, beberapa hari ini, saya sibuk dengan urusan ni.
Dalam senarai penduduk hijrahan selain Gawa, tak ada orang yang hilang. Apa kata kita cari di ladang dan penduduk hijrahan yang belum mendaftar? Aduh. Macam mana awak nak cari di tempat yang besar ni? Lagipun sekarang ni, cuaca panas sangat. Orang hidup boleh bertahan, tapi takut mayat tu yang akan busuk nanti. Saya nak jumpa kera Kampung Jintan. Saya setiausaha sementara Kampung Jintan. Pakcik ni... Saya dari Tiedong. Dah lama saya datang ke sini. Saya nak berbincang sesuatu dengan kamu, boleh? Tentang apa? Tentang pemuda di tepi landasan kereta api itu. Maksud awak... Ya. Kampung, kami juga ada notis. Saya tahu. Saya tak patut masuk campur dalam urusan ni. Apa sekalipun perkara ni berlaku di kawasan kamu. Tapi ini kan sebuah nyawa. Dia juga ada ibu bapa. Sekarang dia dah mati dan patut dikebumikan. Kalau malangnya yang mati itu anak atau cucu saya ditimpa kemalangan di luar dan terbaring di tepi jalan. Sekiranya seseorang letakkan tikar di atasnya dan kebumikannya, saya pasti terhutang budi sepanjang hayat saya. Jadi, penduduk kampung kami ingin kebumikan pemuda ni mengikut adat resam. Kalau kita buat perkara baik ni, ini dikira sebagai pahala. Anak-anak kami di luar juga akan dapat balasan yang baik. Maaf sebab mengganggu, ya. Tak, pakcik. Saya dah faham. Semua dengar. Ayah rasa kalau kita buat macam ni boleh tak? Walaupun dia bukan berhijrah ke sini dari Zihaigo, dia meninggal dunia di kawasan kita. Jadi dia penduduk kampung kita. Betul cakap pakcik ni. Dia patut dikebumikan. Apa kata kita kumpulkan duit untuk membuat keranda dan kebumikan dia dengan baik di sini. Kita buat juga tanda atas kuburnya. Kalau keluarganya datang mencari nanti, kita boleh tunjukkan kubur tu. Sebagai penduduk Kampung Jintan, kita lakukan yang terbaik untuk dia. Saya rasa cara ni baik. Cara ni baik. Boleh. Defo. Ketua Polis Wang. Ketua Polis. Kenapa awak datang? Dengar cerita, Kampung Jintan nak kebumi dia. Kami rasa terharu. Mereka kumpul duit. Kenapa ramai yang datang pula? Ramai penduduk berdekatan dah tahu tentang perkara ini. Mereka nak hadiri upacara ini. Ada ramai lagi dalam perjalanan. Defo, awak uruskan dengan bagus. Mereka terdiri daripada penduduk asli dan penghijrah baru. Mereka menyumbang tenaga atau duit demi perkara ini. Niat mereka sama dan menjadi satu keluarga. Tak kira penghijrah atau penduduk asli. Asalkan mereka sering bergaul dan memahami, konflik akan berkurangan. Ini akan menjadi teladan kepada masa depan. Perkara ini diurus dengan baik. Kemana Gawa pergi? Hah? Dia sepatutnya dah balik. Mungkin dia yang tak nak balik, tak? Abang Debo. Ya. Kereta api ini ke mana? Dari timur ke barat, ke Lanza atau Xinjiang. Mana awak nak pergi? Dia dah pergi ke Xinjiang. Dia ke Xinjiang. Dia pergi ke Xinjiang? Macam mana awak tahu? Gawa dah balik. Gawa di kampung Yongkuan.
Ayahnya juga di kampung Yongkol. Kenapa dengan kepala makcik? Dia hilangkan diri tengah malam semalam. Dan macam ni masa dia hantar balik, ayah tak berani tinggalkan dia bersendirian sebab tu bawa ke sini. Dah 3 kali dia hilangkan diri. Kali pertama, Shuo Hua yang hantar dia balik. Kali kedua, dia pergi ke saluran air barat. Shaman yang nampak dia, lepas tu hantar dia balik. Semalam kenalannya yang jumpa di kampung sebelah. Kalau tak dihantar balik, tak tahulah dia pergi mana. Dia tak boleh dibiarkan sendiri. Perkara ini tak boleh berterusan. Biar saya bawa dia ke hospital. Tak ada guna. Ayah. Macam mana makcik boleh dapat penyakit ini? Pada tahun 1973, masa itu kebuluran. Penduduk kampung Yongkuan bergaduh dengan Huang Jialiang yang berada di bukit belakang untuk dapatkan sayur-sayuran liar. Kepala makcik kamu dipukul dan otaknya bermasalah. Masa itu dia 18 tahun. Kami dah bawa dia ke hospital tapi tak sembuh. Kemudian dia berkahwin dengan suaminya dan melahirkan Gawa. Penyakitnya sembuh sendiri. Pada tahun 1983, pakcik kamu nak pergi mencari rezeki di luar. Tapi lepas tu langsung tak ada berita. Penyakit makcik kamu menyerang semula. Beberapa tahun ni keadaan dia tak stabil. Masa kita sampai sini, ayah bawa dia keluar dan bina rumah untuk dia. Gawa makin membesar. Penyakitnya mula jadi stabil. Keadaannya makin hari makin bagus masa itu. Tak sangka perkara ini berlaku. Saya nak balik ke kampung Yongkuan. Ayah suruh datang sebab nak berbincang. Ayah nak bawa dia balik. Balik ke mana? Balik Yongkuan. Susah payah kita bertahan. Buat apa balik ke sana? Bekalan elektrik dah masuk. Penyelidikan kata nak dirikan kampung Mining. Pada masa tu sekolah, jalan dan hospital pun akan dibina juga. Ayah terpaksa balik. Ayah nak bawa makcik balik. Tapi masalahnya, Gawa dan pakcik tak ada kat sana. Mana kamu tahu? Masa dia di kampung halaman, pakcik kamu dan Gawa ada dekat sana. Jadi makcik kamu rasa balik ke kampung halaman bermaksud dia bersama dengan keluarganya. Walaupun tak ada, jiwa mereka masih ada. Lagipun, dia perlukan jagaan ayah. Ayah bukan boleh buat apa, tak ada guna ayah kat sini. Menyusahkan kamu dan Debo je. Kalau balik ke Yongkuan, ayah dan mak kamu boleh jaga dia. Dia takkan rasa menderita dekat sana. Sudahlah. Ayah akan balik. Selepas ayah balik, ayah masih risaukan 2 perkara. Kamu yang kena uruskan. Ayah, cakaplah. Perkara pertama ialah Gawa. Kamu mesti ingat perkara ini. Tak kira apa yang berlaku, kamu mesti bagi tahu ayah. Ini perkara serius. Asalkan Gawa balik, makcik kamu boleh diselamatkan. Baiklah. Perkara kedua ialah Debo. Kamu jaga dia. Biar dia uruskan 6 ekar tanah dalam 2 bilik ini. Kamu kena ajar dia untuk jadi seorang yang baik. Dia berperangai buruk. Kalau tak jaga, dia akan timbulkan masalah. Tengokkan dia supaya dia tak pilih jalan yang salah. Baik. Angkat kaki, naik bas. Angkat kaki, naik bas. Kita memang balik ke kampung Yongguan. Naik bas. Cepat. Balik ke Yongkuan. Balik ke Yongkuan. Naik. Lambat gitu. Ya, balik ke Yongkuan. Baik. Letak je. Okay. Duduk. Awak duduk sini, ya. Kejap, ya. Saya tahulah. Saya tengah buat kerja ni. Ayah, saya dah letak beg dekat atas bas. Cepatlah. Apa tunggu lagi tu? Ingat perkara yang ayah beritahu. Jangan risau. Baik-baik. Ayah tak bertahan, tapi patah balik ke jalan. Kamu kena terus bertahan. Berpuluh keluarga yang berhijrah tanggungjawab kamu. Kamu kena pikul tahu. Saya tahu. Oh ya, ini ke? Ayah. Oh.
Barang-barang ni saya dah bawa masuk sini tadi. Oh, ya ke? Jaga diri baik-baik. Jangan selalu marah. Kenapa tu? Yalah. Ya. Saya tahulah. Apa tak apa. Apa yang awak tahu? Dia bawa. Boleh. Cakap selamat jalan. Ni. Selamat jalan, Ayah. Ada tiket bas. Bagus. Ada dua. Beli kat mana tadi? Basahkan bertolak. Duduk dalam. Balik ke Yong Kuan. Ya, balik ke Yong Kuan. Ada peta Xinjiang tak? Tak ada peta wilayah, hanya ada peta China. Peta tu ada setiap kawasan di Xinjiang terperinci tak? Mungkin awak boleh ambil atlas China ni. Ia ada peta Xinjiang dan semua peta provinsi dan wilayah China.